DPD LDI Kota Surakarta tetap antusias beribadah kurban meski di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Semangat tersebut terlihat dari kekompakan masyarakat sekitar dalam melaksanakan kurban. Mereka berhasil menghimpun 211 ekor sapi dan 199 kambing. Ketua DPD LDI Kota Surakarta Muhammad Zain mengapresiasi gairah warga LDI Kota Surakarta dalam melaksanakan ibadah kurban untuk memperkuat semangat kebersamaan dan peduli sesama. Harapan ke depan kami, mudah-mudahan ke depannya tiap-tiap warga DPD LDI Kota Surakarta kembali tahun depan bisa berkurban dan kurbannya lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Sejatinya, berkurban memiliki arti untuk belajar ikhlas, menundukkan nafsu, dan mengedepankan persatuan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.